teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas, nanti bakal ada event di original server kalau nggak salah pada tanggal 16 atau 17 Juni nanti. Yang dimana di dalamnya itu kita bisa dapatin yang namanya Crystal of Aurora dan hadiah lainnya. Nah di sini untuk hadiahnya juga lumayan worth it menurut saya teman-teman ya, karena keuntungannya itu banyak dari event ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, pertama-tama kalian langsung aja masuk ke menu event, di menu shop ya teman-teman ya. Nanti kalian cari aja scroll di sini, nanti bakal ada yang namanya seperti ini. Crystal of Aurora dan Deluxe Bundle lainnya. Kalau kita hitung teman-teman ya, kita beli dengan harga 500 diamond. Yang pertama kita dapat Crystal of Aurora 600. Plus di sini kita dapat Familiarity Suite 20 dan Paradis Island. Kalau kita lihat Paradis Island itu kita klik di menu ini ya. Klik di menu ini. Paradis Island itu kan yang ini ya teman-teman ya, itu harganya 499 diamond. Kita beli aja di menu ini, itu kan ada diskon yang dimana kita belinya itu kan harusnya 1299. Dan kita bisa dapatin di sini kita dapat yang pertama jual 600 diamond, kita hitung aja ya. Kita ngeluarin 500 diamond dan selanjutnya kita dapat 600 CO atau 600 diamond ditambah 499 diamond. Itu kita bisa dapat mencapai 1999 diamond. Ini di sini menurut saya lebih worth it loh teman-teman ya untuk dapatin di event ini. Selanjutnya kalian juga ada tambahan dari sini, kita beli dengan harga 79 diamond. Kita bisa dapatin CO 150. Misalkan kita tambah ya 150 dapat CO. Selanjutnya rare skin fragmentnya 20 dan lain-lainnya. Di sini kalau kita hitung ya teman-teman ya, jumlahnya itu 1249 diambil 79 diamond yang kita gunakan tadi. Ya kita bisa dapatin total hadiah dari event 2 ini itu ada 1170 diamond. Kita hanya membutuhkan berarti 579 diamond aja udah bisa dapat banyak gitu teman-teman ya. Jadi di event ini lumayan. Di sini ada itu ya, kalau misalkan kita lihat kan kucing ya di menu event yang tadi. Nah ini kita bisa dapat 4 loh teman-teman. 4 kali 20 aja udah berapa tuh teman-teman ya, 4 kali 2 udah 80 diamond gitu kan. Kalau misalkan kita give ke orang dan kita jual gitu kan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di justdiamond.com, silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget, kalian tinggal klik di menu link tersebut, itu pasti diarahkan ke menu website. Kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya. Nah jadi di sini diamondnya itu pastinya no minus minus, pastinya official punya. Jadi langsung aja kalian top up, cek link di deskripsi ya teman-teman. Cara top upnya mudah banget kok. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi diarahkan ke menu website. Di sini ada promo tiket event yang itu Transformer. Selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah jadi weekly diamond pass kalian bisa beli di sini dengan harga 27.200. Ini murah banget. Dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang Mobile Legend paket A, yang dimana 1,5 detik prosesnya, kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian, selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond harganya cuma 39.000. Silahkan top up diamond di justdiamond.com, cek link di deskripsi video saya. Lebih worth it di event ini. Jadi kita totalnya bisa dapatin CO-nya itu berarti 600 tambah 150 ya teman-teman. Jadi 750 kita bisa dapatin CO di event ini. Jadi kita hanya mengeluarkan setidaknya 579 diamond, kita udah bisa dapat 750 Crystal of Aurora dengan digunakan dengan untuk dapetin diamond gitu kan. Dikonfirmasi kalau misalkan kita jadi diamond, kita bisa gacha di event Grand Collection ini gitu kan. Nah, Crystal of Aurora saya itu ada 477. Jadi kalau misalkan nanti saya nyelesaikan misi yang barusan, berarti kita udah bisa dapat banyak CoA. Oke, selanjutnya event Surprise Box sudah hadir di original server. Kalian bisa gacha hari ini. Ya cuman saya saranin nggak usah gacha lah teman-teman ya untuk di event Surprise Box buat player hemat. Caranya untuk player gratisan atau player hemat, kalian tinggal klik aja nanti di tanggal 17 Juni nanti bakal ada yang namanya event seperti ini. Ya kita login game, dapat 1 tiket, pre-order dapat 3 tiket, dapat 4. Itu udah bisa dapatin satu skin gratis ya. Kita contohnya di sini ya, di sini kan ada treasure tiket normal, kita bisa dapatin skin elite gratis di event ini.
Jadi hari ini gak usah gacha dulu ya teman-teman ya. Sayang banget sih kalau misalkan gacha hari ini. Kalian tunggu aja eventnya di original server pada tanggal 17, yaitu ada misi tiket yang kalian harus dapatin. Yang pertama kalian bisa dapat yang namanya ini ya. Ada treasure tiket advance, itu kita bisa dapatinnya itu totalnya ada 2 kalau kalian mau tukarin ke menu yang ungu ini. Jadi jangan tukar yang ini kalau misalkan kalian mau dapat yang ini ya, dengan alasan ini untuk player semi sultan, yaitu top up 250 diamond untuk dapatin 24 tiket totalnya. Oke, selanjutnya di sini kalian jangan lupa untuk masuk ke event MSG. Di sini saya udah dapatin 17.210 poin yang dimana saya tidak beli sama sekalipun, yaitu MSG yang 89 diamond. Bang, caranya gimana? Caranya kita nyelesain misi, terus saya kemarin gacha di super cheese ini, totalnya kita habis 200 diamondan. Jadi lebih murah dari kalian beli 719 diamond. Nah, di sini saya bakal bahas di next video. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk di menu prediksi, bukan di sini ya. Bentar ya. Di super cheese, dilihat pertandingan. Nah, pada tanggal 18 Juni nanti, jangan lupa untuk login, kalian bakal dapat 1000 tiket MSG ini. Dan lumayan kita bisa dapatin 1000 tiket ini. Kalau misalkan kalian kekurangan 1000, baru ada 16.000, kalian bisa dapatin dan login pada tanggal 18. Jadi gak usah gacha di support tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian gacha di support tadi kan kita membutuhkan diamond lagi. Misalkan kalian kurang 1000, jadi kalian tinggal login aja nanti pada tanggal 18 Juni nanti. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk login selama 5 hari, dapat 500 juga. Nuh, ada tambahan 500 koin. Dan kalau kalian baca di sini, untuk player hemat yang belum nonton di video sebelumnya, di sini kalian bisa dapatin totalnya ada 31.000 MSC koin pas, itu gratis. Ya, kalian yang pertama pre-register, dan selanjutnya pre-register pertandingan, dapat 500 plus 500, quiz MSC pas, selesaikan kontes prediksi, kalian harus selesaikan juga hadiah login hari final MSG, hadiah peningkatan rank MSG 2240. Jadi kalian misalkan nih mau dapatin banyak MSG quiz, kalian tinggal masuk aja juga ada tambahan di menu rank. Selanjutnya kalau di sini kalian 0, kalian tinggal beli aja tuh harganya 10 diamond per satu. Jadi nanti ketika kalian dimasuk di rank, kalian klik aja di menu tombol di situ, nanti bakal ada seperti kayak gini, kalian aktifkan. Jadi kalau kalian menang, kalian bakal dapat berapa MSC coin gitu. Kalau misalkan saya lupa sih teman-teman ya. Malam itu udah selesain semua kalau punya saya. Udah 6 kali win dan saya udah selesaikan satu ini. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Nanti kita bakal tunggu di original server bagi pencari Crystal of Aurora dan item-item lainnya. Itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.